Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Mereka adalah kelompok yang selamat. Ulama mengatakan, sungguh kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madhab yang empat, yaitu madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hambali. Ahlussunnah wal Jamaah sebagai paham moderat yang meyakini kemahakuasaan Allah dan menghargai ikhtiar akal manusia. Sunnah wal Jamaah. Betul.
Al-Sunnah wal Jamaah harus selalu kita tegakkan. Oleh sebab itu, agar seluruh umat bersatu, bagaimana kalau kita menyatukan dalam satu organisasi? Itu penting, Kiai. Organisasi? Iya, saudaraku. Organisasi yang mana? Kita kan sudah punya organisasi. Lah, kita mau buat yang baru lagi. Betul. Kita buat yang baru. Tidak. Saya tidak sepakat. Buat apa buat yang baru? Kalau kita sudah ada yang lama. Ngapain? Coba Kiai. Begini, saudara. Dengan kita membentuk organisasi yang baru, semangat akan baru, persatuan akan baru. Jadi kita akan lebih kuat, saudara. Saya tidak sepakat. Kalau membuat yang baru lagi, saya tidak sepakat. Bersatu dengan organisasi yang baru. Iya, saya tidak sepakat itu. Cukup, saudaraku. Kita tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan ini. Ini menyangkut persoalan umat dan keberlangsungan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang sedang kita tegakkan di bumi Nusantara ini, saudaraku. Kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya secara matang. Lalu, menurut Kiai Hasim bagaimana? Iya, Kiai. Kita harus bagaimana? Ini harus bagaimana? Yang pasti, kita harus memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah apa yang mesti kita tempuh guna menghadapi keadaan ini? Dengan cara apa, Kiai? Saya akan bermunajat memohon petunjuk kepada Allah, beristikharah guna menentukan langkah yang tepat guna menghadapi keadaan ini. Saya harap kalian juga demikian. Iya, Kiai. Saya sepakat seperti itu. Baiklah. Saya juga sepakat, Kiai. Oleh karena itu, marilah kita beristikharah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Kiai. Ya Allah.
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin. Hamba memohon petunjuk kepadamu, Ya Allah. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sedang hamba dan kawan-kawan hamba tegakkan di bumi Nusantara ini mendapat tantangan dan pertentangan dari berbagai pihak yang tidak menyukainya. Hamba memohon petunjuk kepadamu, Ya Allah. Tunjukkanlah jalan bagi hamba dan teman-teman hamba untuk menghadapi keadaan ini, Ya Allah. Kuatkanlah hamba dan kawan-kawan hamba agar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap tegak di bumi Nusantara ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tarik ulur pendapat kiai antara membentuk organisasi yang baru atau mempertahankan yang lama masih menemui jalan buntu. Terdengar kabar Sayyidina Khalil Bangkalan memanggil muridnya yang bernama Kiai As'ad untuk menghadap ke Bangkalan Madura. Ada apakah gerangan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Kiai? Alhamdulillah. Tidak biasanya kau kemari, saudaraku. Ya. Seperti biasa, saya bermaksud bersilaturahmi. Oh iya, Kiai. Bagaimana tentang istikharah Kiai Hasim? Apakah sudah ada petunjuk? Ya, seperti yang kau ketahui, saudaraku, hampir 2 tahun ini kita sama-sama bermunajat memohon petunjuk kepada Allah guna menghadapi keadaan ini. Namun agaknya petunjuk itu belum sampai kepada kita, saudaraku. Ya, Kiai. Semoga segera ada jalan, segera ada petunjuk. Oh iya. Sebenarnya maksud kedatangan saya ke sini mohon izin dan mohon restu. Karena saya dipanggil oleh guru kita, Sayyidina Khalil, ke Bangkalan, Kiai. Sayyidina Khalil? Betul. Bangkalan? Betul. Belum lama ini, beliau juga telah meminta untuk menghadap ke Bangkalan. Dan sekarang, beliau kembali meminta untuk menghadap. Ada apa gerangan, saudaraku? Entahlah, Kiai. Kita sebagai murid harus taktil kepada guru. Oleh sebab itu, saya harus segera ke Bangkalan menghadap Sayyidina Khalil. Saya mohon diri dulu, Kiai. Paim restuimu, saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
sampaikan salamku ke Syekh Onakulil. Siap, Yai. Perjalanan panjang dan jauh telah kutempuh. Dan aku telah diamanai untuk memberikan sebuah tasbih untuk Kiai Hasim. Semoga ini adalah sebuah petunjuk yang baik. Aku harus segera menyampaikannya kepada Kiai Hasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Telah kembali saudaraku. Bagaimana keadaan? Ya, alhamdulillah. Aku telah menghadap Syekh Onakulil di Bangkalan. Dan beliau memberi amanah menyampaikan sebuah tasbih untuk Kiai Hasim. Tasbih? Betul, Kiai. Dari Syekh Onakulil? Betul. Belum lama ini, Syekh Onakulil juga telah menitipkan sebuah tongkat kepadaku. Sekarang, beliau kembali menitipkan tasbih ini. Pertanda apakah ini, saudaraku? Entahlah. Semoga ini menjadi sebuah pertanda yang baik. Ya, saya harap juga demikian, saudaraku. Semoga ini adalah jawaban atas doa-doa kita selama ini. Amin. Amin. Ah, hampir saja lupa, saudaraku. Di belakang sudah kusiapkan makanan untukmu. Ya, terima kasih. Okay. Bapak Sustan. Pada tahun 1925, Kiai Khalil Bangkalan wafat. Kemudian, pada hari ke-29 bulan Ramadan, setahun berselang. Tepatnya pada 31 Januari 1926, NU resmi didirikan di rumah Kiai Haji Wahab Hasbullah di Kampung Kertopaten, Surabaya.
Tanggal ini adalah tanggal dibentuknya Komite Hijaz, sebuah komite yang akan dikirim ke Mesir untuk mengikuti Muktamar Islam Dunia pertama. Untuk memperjuangkan agar penguasa Arab Saudi tetap memperbolehkan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah diajarkan di Mekah. Atas usul Kiai Mas Alwi, nama Komite Hijaz diganti menjadi Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, pada tanggal 31 Januari 1926, atas izin Allah Subhanahu wa taala dan demi kemaslahatan umat Islam, telah berdiri Nahdlatul Ulama. Salatullah.